Bayi berusia sehari dengan berat 2,1 kg ini ditemukan masih hidup setelah dilempar dari lantai 2 dengan ketinggian 6 meter. Sang bayi saat ini dirawat intensif di ruang neonatologi Rumah Sakit Ibnu Gresik, Jawa Timur. Dokter mengatakan bayi tidak menderita luka luar maupun luka dalam. Diduga sang bayi dilempar oleh ibu kandungnya sendiri. Motif paku belum jelas, namun diduga karena depresi ditinggal suaminya.